bersemangat karena sore hari ini harus dilalui dengan penuh semangat. Dan tentunya pemirsa yang mau nonton acara asal gak boleh ketinggalan setiap Sabtu Minggu jam 5 sore cuma di Trans 7. Alright, alright, alright. Sesuai janji saya tadi bahwa di segmen ini kita akan mendatangkan tentunya masih punya hubungan darah dengan orang yang menyanyikan lagu Tak Gendong, ya. Dan tentunya dia ini adalah anak langsung dari pelantun Tak Gendong yang gak, ya. Jadi anaknya tunda. Langsung, maksudnya ya, mohon maaf, anaknya langsung dari Mbak Surip. Kenapa, kenapa Mbak Tiji? Kandung. Hei, panggil TJ, ya, ya. Aku. Siapa kamu? Yuni Sarang. Kalau Yuni Sarang, kalau Yuni Sarang bibirnya gimana? Yuni Sarang. Sarang Bonggo. Terima kasih Mbak Yuni Sarang. Dan sesuai apa janji saya tadi bahwa kita akan mendatangkan anak kandung dari Mbak Surip. Kita sambut ini dia Mas Fari. Love you for the devil. Trans 7, Tak Gendong kemana-mana. Tak Gendong kemana-mana. Enak dong, mantep dong. Daripada kamu naik pesawat kedinginan, mendingan Tak Gendong toh, enak toh, mantep toh. Ayo, mau kemana? Tak Gendong kemana-mana. Tak Gendong kemana-mana, enak tahu asal. Where are you going? Okay, I am walking. Where are you going? Okay, my darling. I love you full, iya, juga. Iya. Udah lama loh saya nggak dengar kata-kata iya. I love you full, ya. Yes. Dan ini kita sudah mendatangkan anaknya sekarang. Tepuk tangan dulu dong untuk Mas Fari sekali lagi. Mas, kita sudah bisa ya, Mas ya. Amas sih ganteng. Amas sih ganteng. Ini namanya Budi. Bisma di belakang tadi. Mas Fari. Mas, itu gitarnya unik banget. Yeah. Bikin sendiri custom apa gimana? Iya. Yeah. Boleh lihat nggak? Boleh. Ya, ya, kenapa? Kabarin kok rambutnya kayak dendeng. Aku mau pakai tarik yang bilang. Silahkan, silahkan, ya, silahkan. Tadi kok di belakang. Iya. Lihatin ke kamera deh. Kayak dendeng. Coba cium, cium, cium. Ma, kok bisa kayak dendeng gini, Mas? Karena ini memang dendeng ya? Apa? Dendeng di extension di sini ya? Bukan. Itu rambut asli. Asli rambut. Keren banget sih. Oh gitu. Keren, udah Mas? Iya. Udah gitu doang? Udah. Eh, ini tapi ini gitar ini bikin sendiri apa kok bentuknya kotak itu? Iya. Ini kan biasa kalau kotak-kotak itu bas betot. Aku tak mau. Ini gitar kotak katok namanya. Apa? Kotak katok. Iya. Katok. Bukan kotak. Iya. Emang passionnya emang ke reggae. Reggae. Emang ke reggae. Reggae Indonesia. Reggae Indonesia ya. Sebenarnya kalau aku mau tanya nih, iya, karir Mbak Surip itu dimulai pada saat dia nyanyi lagu Tak Gendong atau sebelumnya, udah jauh sebelumnya? Berapa ya? Udah lama ya pokoknya. Udah ya, lama ya. Bukan sebelum pas Tak Gendong itu, iya, udah lama sebelum itu udah jadi artis. Iya betul. Ha, 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 ha. Eh, tak dulu nih Buto Ijo apa Mbak Surip? Wow, saya kenal siapa dengan suara ini. Pemirsa kangen dengan suara seperti ini. Mas Farid pengen tahu siapa yang punya suara kayak ya, gini? Pengen. Langsung kita sambut, ya, ini dia orangnya. Langsung nyanyi. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur lagi.
lagi. Ha 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 ha. I love you pun. Apa? I love you pun. Ha 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 ha. I love you pun. Apa kabar, Mbak? Baik, baik, baik. Siapa namanya, Mbak? Datang ke sini sendiri. Sama. Mbak, mau berdiri di sini apa mau duduk situ? Habis lucu ketawanya mirip banget. Nama aslinya siapa? Mohon maaf, Mbah, panggilnya apa nih? Kalau di Semarang panggilannya Mbah Surim. Tapi kalau jangan pakai mic, kan udah pakai clip on. Jadi kalau di Semarang Mbah Surim. Iya. Kalau di tempat lain Mbah Sarap. Kalau nama asli Sudarsono. Mbah Sudarsono. Di sana sudah ada anak dari Mbah Surim. Ya. Ya, mending kita duduk di sana aja, kita tanya-tanya ngobrol sama Mbah Surim. Mbah Sudarsono, ya. Sehari-harinya tampilannya kayak gini? Ya, memang gini terus saya. Itu rambut asli? Asli. Masa peras, sih? Peras. Coba oh, ini. Buka. Peras. Ini bukan. Oh, kalau itu palsu rambutnya. Dan tapi keteknya asli, yang disini asli dah. Kalau itu memang beneran asli. Mas Farid. Ya. Mirip gak sama ini Mbah Surim? Iya. Apanya yang mirip? Apanya? Sepatunya. Sama kayak iya. Mirip sama Bisma tadi. Namanya Budi Santoso. Malah. Tapi asal pemirsa tahu dan juga penonton yang ada di studio tahu ya, kalau ternyata Mbah Sudarsono ini kesehariannya tidak seperti ini. Beliau berdagang ya? Iya. Bener ya, Mbak? Dagang apa? Dagang pempek. Dagang pempek? Iya. Di mana? Di Semarang. Oh, di orang Semarang apa orang Palembang? Orang Semarang. Tapi dagangnya pempek. Ya, ada sosis, ada apa aja kumplit. Oh, ada sosis tuh. Kumplit. Ini. Nanti cobain dong, Mbak. Iya, iya, iya. Mbak Sudarsono ini dari Semarang. Iya. Ini pasti bapaknya Budi Santoso. Mbah Sudarsono punya keluarga juga tentunya keluarga sendiri ya, Mbak iya. Ya. Tinggal semua di Semarang. Di Semarang tiga. Di Semarang tiga anak. Iya anak. Yang di tempat lain? Di Kebumen. Di Kebumen ada iya, juga. Ada. Istri ada berapa? Istri satu. Oh istri satu. Cuman anaknya yang di Kebumen ada berapa? Ada tiga. Oh jadi enam. Enam. Totalnya. Rindu nggak sama keluarga Pak? Kalau saya rindu sama yang kecil. Yang kecil itu umur berapa? Ya kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Kenapa rindu sama yang kecil? Udah lama enggak ketemu atau gimana? Ya kesayangan saya. Kesayangan karena anak bungsu ya, iya. Pak ya. Oke, baik kalau begitu. Bisma ada yang mau ditanyakan mungkin sama Bapak penjual sosis dan pempek? Nanti pengen nyobain pempeknya saya. Susah ya. Nah, ini Gilang, aja. Gilang, lanjut aja Gilang. Kenapa saya? Lanjut aja udah mulai migrain gue. Ya udah gini aja, tadi kan Mbah Sudarsono bilang katanya dia kangen dengan keluarga. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu anggota keluarganya. Untuk itu coba kita sapa ya. Halo. 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 Ini keluarga dari Mbah Sudarsono. Iya. Iya betul. Mau ngomong sama Mbah Sudarsononya langsung? Bapak? Atau mau ditutup aja teleponnya? Enggak ya. Ini dengan siapa ini? Kalau boleh saya tahu namanya siapa? Halo? Iya. Enggak. Iya nomornya siapa ini? Nomornya siapa? Namanya siapa sayang? Restu. Restu? Restu Nur. Nah Restu, langsung ngomong sama bapak ini. Silakan Pak. Restu. Halo? Iya halo. Sayang orang bapak. Bapak. Bapak mau pulang kapan? Ya ntar kalau udah sukses, doain aja. Biar ketemu ya. Ya, ya Bapak pulang dong, mungkin Bapak nak pulang. Iya, pulang Bapak. Restu. Restu.
Restu? Iya. Restu kangen banget sama bapak ya? Kangen banget. Emang udah berapa lama gak ketemu bapak? Udah lama banget. Udah lama banget? Restu? Di sini bapak sedang berjuang untuk ngebahagiain Restu yang ada di sana. Restu yang sabar ya. Iya. Ada lagi yang mau diobrolin sama bapak? Aku pengen bapak cepat pulang. Pengen bapak cepat pulang. Bapak, kapan rencana mau pulang pak menemui ya, Restu? Ya, kalau kita ada milik pasti pulang. Pasti pulang ya? Iya. Nah, silakan jelasin kepada Restu langsung, ngobrol langsung boleh pak? Restu? Iya. Nek bapak apa? Nek sudah rezeki, insya Allah bapak pulang. Insya Allah ya sayang ya, Restu ya. Restu? Iya. Makanya sekarang kan bapak sedang ikut acara asal, asli atau palsu. Nah, Restu sekarang doain dari rumah. Semoga bapaknya menang, dapat rezeki, terus bisa langsung pulang nemuin Restu ya. Restu, kamu tetap semangat. Kamu jalanin apa yang harus kamu lakukan setiap harinya. Mudah-mudahan nanti sekali lagi bapak dapat rezeki. Amin. Bapak bisa pulang langsung menemuin Restu ya. Oke, dadah Restu. Amin. Baik, kalau begitu pemirsa, kita sama-sama akan melihat keseharian dari Mbak... Siapa tadi? Sudarsono. Sampai lupa. Silakan, ini dia tayangannya. Tak endong kemana-mana. Tak endong kemana-mana, enak dong, mantep dong. Daripada kamu naik pesawat kedinginan, mendingan tak gendong toh, enak toh, mantep toh. Ayo, kemana? Tak gendong kemana-mana. Nama saya Sudarsono. Kegiatan saya sehari-hari penjual pempek di kota Semarang. Motivasi saya ikut asal, insya Allah kalau saya menang, uangnya untuk digunakan tambah modal usaha saya. Pengalaman saya waktu saya jalan-jalan nih, dikatakan mirip Mbak Surip. Nah, saya itu udah jualan langsung, jualan cimol, jualan tempura. Itu anak SD sampai SMA, SMP, semuanya kakek-kakek, nenek-nenek tuh pelanggan saya bilang saya mirip Mbak Surip. Penonton dukung saya di acara asal Trang 7. Oh yeah! Ha! Banyak pelanggan yang bilang katanya mirip sama Mbak Surip. Banyak yang minta foto juga pasti ya, Pak? Iya, kalau ada memang apa orang pakai mobil atau berhenti, saya mau beli Mbak, tapi foto dulu barang-barang. Kalau nggak foto saya nggak beli. Gitu. Ada juga gitu. Jadi jualannya juga pakai pakaian kayak gini? Iya, memang pakai. Biar pelanggan segini tertarik ya. Ternyata strategi marketing yang dilakukan oleh Bapak ini berhasil ya. Betul. Pakai pakaian Mbak Surip, jadi pelanggan datang, iya, kan luar biasa. Gitu. Hebat Bapak. Mudah-mudahan Bapak. Amin. Pemirsa, mungkin pemirsa bertanya-tanya. Tadi pada saat Budi Santoso logatnya Jawa, kemudian bapak ini juga logatnya Jawa. Kenapa? Karena kemarin kita mengadakan casting di kota Semarang. Yeay. Makanya yang tampil hari ini itu adalah peserta-peserta yang lolos casting di Semarang kemarin. Yeay. Gitu. Mau tahu bagaimana keseruan castingnya? Setelah yang satu ini, tetap di Asal Asli Atau Restu sekarang doain dari rumah. Semoga bapaknya menang, dapat rezeki, terus bisa langsung pulang nemuin Restu ya. Restu, kamu tetap semangat. Kamu jalanin apa yang harus kamu lakukan setiap harinya. Mudah-mudahan nanti sekali lagi bapak dapat rezeki. Amin. Bapak bisa pulang langsung nemuin Restu ya. Oke, dadah Restu. Amin. Baik, kalau begitu pemirsa.
pemirsa, kita sama-sama akan melihat keseharian dari Mbak. Siapa tadi? Sudah sono. Sampai lupa. Silakan, ini dia tayangannya. Kemana-mana, tak endong. Kemana-mana, enak dong, mantep dong. Daripada kamu naik pesawat kedinginan, mendingan tak kendong toh, enak toh, mantep toh. Ayo, kemana? Tak endong. Kemana-mana. Nama saya Sudarsono, kegiatan saya sehari-hari penjual pempek di kota Semarang. Motivasi saya ikut asal, insya Allah kalau saya menang uangnya untuk ya kesayangan saya. Kesayangan kan anak bungsu ya Pak ya? Oke, baik kalau begitu. Bisma, ada yang mau ditanyakan mungkin sama Bapak penjual sosis dan pempek? Nanti pengen nyobain pempeknya saya. Susah ya? Nah, gini Gilang, aja. Gilang, lanjut aja Gilang. Kenapa saya? Lanjut aja udah mulai migrain gue. Ya udah gini aja. Tadi kan Mbak Sudarsono bilang katanya dia kangen dengan keluarga. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu anggota keluarganya. Untuk itu coba kita sapa ya. Halo. Ya, lo. Halo. Ya, lo. Ini keluarga dari Mbak Sudarsono. Iya. Iya, betul. Mau ngomong sama Mbak Sudarsononya langsung? Bapak? Atau mau ditutup aja teleponnya? Enggak ya. Ini dengan siapa ini? Kalau boleh saya tahu namanya siapa? Halo? Iya, enggak. Iya, nomornya siapa ini? Nomornya siapa? Namanya siapa, sayang? Restu. Restu? Restu Nur. Nah, Restu. Langsung ngomong sama bapak ini. Silakan, Pak. Restu? Halo? Iya, halo. Sayang orang bapak. Bapak. Bapak mau pulang kapan? Ya, ntar kalau udah sukses, doain aja. Biar ketemu ya. Kenapa Mbak Tiji? Kandung. Hei, panggil TJ, ngeliat aku. Siapa kamu? Yuni Sarang. Kalau Yuni Sarang, bibirnya gimana? Yuni Sarang. Sarang Bonggo. Terima kasih Mbak Yuni Sarang. Dan sesuai apa janji saya tadi bahwa kita akan mendatangkan anak kandung dari Mbak Surip. Kita sambut, ini dia Mas Fari. I love you for the tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana. Enak dong, mantep dong. Daripada kamu naik pesawat kedinginan, mendingan tak gendong toh, enak toh, mantep toh. Ayo, mau kemana? Tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana. Enak tahu asal. Where are you going? Okay, I am walking. Terima kasih Mbak Yuni Sarang. Dan sesuai apa janji saya tadi bahwa kita akan mendatangkan anak kandung dari Mbak Surip. Kita sambut, ini dia Mas Fari. Love you for the better. Tak setuju, tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana. Enak dong, mantep dong. Daripada kamu naik pesawat kedinginan, mendingan tak gendong toh, enak toh, mantep toh. Ayo, mau kemana? Tak
gendong kemana-mana, ah gendong kemana-mana, enak tahu asal. Where are you going? Okay, I am walking. Where are you going? Okay, find out.